Bay, cobain deh it sambal punyanya Mas Yanggun, Bay. Menarik sih, cuy. Emang seenak itu ya? Ya udah, nggak usah lama-lama. Kan bener edisi it sambal, cuy. Jadi yang bakal kita review kali ini ada cakalang, cumi, sama ayam suwirnya, cuy. Kita lihat seenak apa, cuy. Oke, yang pertama untuk ayam suwir cikiwirnya, cuy. Itu kenampakannya ini tuh ayamnya lumayan banyak sih, cuy. Itu aromanya ini tuh pedes sih, cuy, kelihatannya. Karena tadi ayamnya agak banyak, cuy. Jadi di setiap suapan kalian tuh pasti dapet gitu. Ini pedes, tapi bukan yang nggak bisa dinikmatin sih, cuy. Tapi menurutku ini terlalu oily sih, cuy. Rating untuk yang ayam suwir 8/10 lah, cuy. Next untuk yang cakalang candu, cuy. Yang cakalang candu ini tuh agak beda sih, cuy. Ini nggak oily sama sekali, cuy. Jadi aromanya ini tuh nggak terlalu pedas sih, cuy. Ini enak banget, cuy. Rating untuk yang cakalang ini 9.5/10 sih, cuy. Next untuk yang cumi ciamik, cuy. Ini tuh cuminya lumayan banyak sih, cuy. Dan aromanya kayaknya pedas banget, cuy. Cuminya tuh nggak bau, cuman menurutku ini tuh kurang asin sih, cuy. Cumi 8.5/10, cuy.